Kami Pandai Besi. Pandai Besi akan merilis kalau sesuai rencana akan merilis single di tanggal 3 Maret untuk digital, tanggal 4 Maretnya kebetulan pas sekali, jadi kami main di acara Tidak Musik Makan di situ, jadi kalian sekalian bisa rilis single untuk fisik. Nanti fisiknya berupa kaset, ada judulnya Detik. Itu lagu udah lumayan lama kok, setelah kita mengalami ulang lagu-lagu yang kita kaca, juga ada beberapa transformasi di kondisi. Akhirnya kita pusing untuk bikin lagu-lagu sendiri. Nah, telurnya itu adalah ini sekarang, single ini. Kisah di balik lagu Rintik ini adalah yang paling tahu banget sih Om Dika. Jadi kebetulan aku yang tulis lagu Rintik. Sebenarnya kaliannya pandangannya dari harapan, maksudnya lebih ke ini alasannya sih personal sih bikin Rintik ini. Melihat seorang teman, kerabat juga, sekeluarga yang kebetulan di efek rumah kaca juga, yang kemarin sempat istirahat dan ternyata di keluarganya dia udah lumayan berkembang. Rasanya dia punya keluarganya, dia sudah ada keluarga kecil sendiri, dan situ ngeliat dengan keterbatasannya dia punya harapan, ada rasa kangen. Jadi sebenarnya lebih personal dan pengharapan sebenarnya. Entah misalnya kelak dewasa dia mengharapkan anaknya seperti apa kayak gitu. Jadi sebenarnya lagunya tentang anak kecil. Jadi ada ya, kami punya kerabat namanya Adrian, dia punya anak dikasih namanya Rintik Rindu. Jadi waktu itu ngeliat ke rumahnya atau menjenguk beda, ini baru mengakhiri gitu ya, ngeliat Adrian cerita sebenarnya Adrian ada punya keterbatasan, dia tidak bisa melihat, belum bisa melihat lagi ya. Dan ngeliat di situ dia menceritakan anaknya tuh dengan seperti seolah-olah dia kenal, dia tahu, dia mengingat, dia merasakan. Jadi dari situ sih berangkat. Pembuatan lagu Rintik ini ya lebih 8 bulanan, mungkin sekitar tahun 2016 awal ya, kita lebih dari 6 bulan ini. Matematika pinter semua nih. Kebetulan film Musik Makan ini memang menjadi kompilasi dari semua paketnya Rintik. Jadi ada kita ada juga ada fisiknya, ada berupa kaset, ada studio version sama remix, lalu ada video juga. Sebenarnya yang bikinnya adalah Tumpal Tambu Bolong. Kebetulan dia menyanggupi untuk bisa diputar di tanggal 4 Maret nanti. Tangan cil. Oh, jadi kalau ketahuan benang merahnya pada siapa, warnanya sementara ini merah dan ada karena ada asal, jadi kayak mungkin sedikit progresif pop. Kita nggak tahu perkembangannya, tapi sejauh ini mungkin kayak agak lebih naif ya, maksudnya semua kejadiannya kita jalanin sendiri, kita lakukan sendiri, kita alami sendiri, jadi ya lebih nggak lebih personal, intimate, dan kayak lebih nggak ngarang-ngarang, kebayang nggak sih, maksudnya lebih nggak dikonsepkan, jadi kayak semua terjadi di sekeliling kita banget gitu. Kalau Halil sejauh ini masih menjalin hubungan baik, maksudnya support keuangan ya kalau ini. Ya. Pandai sih sama Halil sih untuk proses kreatif. Halil udah nggak lepasin sendiri sih. Ya. Kami sempat beberapa kali latihan sama Halil gitu. Halil di sisi juga sih. Mau memang nggak. Kalau dulu masih masuk tahap lagi, karena mungkin tahu dia nggak di situ juga, kan? Dia harus pulang, harus balik lagi menemukan sekolah lagi di Amerika, jadi ya cuma super keuangan aja sih. Super keuangan. Tapi